好。Halo semuanya, kembali lagi dengan Product Review bersama Gwyn. Dan kali ini ada satu orang spesial yang aku tarik. Aku ajak kesini. Kalau yang belum tahu, ini suamiku. Dan hari ini kita akan mencoba produk kecantikan. Yap. Apa itu? Sebelum menjawab pertanyaan Karyo, inilah yang terjadi sebelumnya. Suatu hari aku menerima telepon dari salah satu jasa pengiriman barang yang menyatakan ada kiriman untukku, tapi aku tidak sedang membeli barang apapun selama beberapa waktu ini. Setelah melakukan cross-check dengan pihak-pihak yang berkaitan, ternyata online shop ini memberikan sampel produknya untuk kucoba. Back to the review, dan produknya adalah Hanasui Naturgo Lightening Peel Off Face Mask. Great for oily and blemish prone skin. Ngerti gak artinya apa? Kosmetik ini adalah masker peel off yang dikeluarkan oleh Hanasui. Kalau dilihat dari webnya, katanya manfaat nyata dari penggunaan masker Hanasui Naturgo masker lumpur adalah memberantas komedo. Banyak nih. Mengangkat sel-sel kulit mati. Kemudian merapatkan pori-pori kulit. Mengontrol kandungan minyak berlebih. Terus memberikan sensasi kesegaran dan menenangkan. Menghaluskan kulit wajah. Menjadikan kulit wajah lebih cerah dan putih. Jadi kita akan pakaikan satu sama lain. Aku akan pakaiin ke Karyo dan Karyo akan pakaiin ke aku. Oke? Okay? Yap. Rambo. Tunggu, belum selesai. Nah, sekarang giliran Karyo makain ke wajahku. Sudah siap? Siap. Baiklah, saudara-saudara. Tidak. Hanasui. Aku bos. Jadi kayak kalau satu sachet itu bisa buat semuka dua kali kalau misalnya mau ini. Kalau mau irit. Kalau mau irit. Mungkin kalau misalnya lagi mau main paintball sama temen-temen gitu, terus perlu cat yang buat apa? Cat buat muka tim gitu. Boleh. Mendingan beli ini aja. Blended. Sekaligus perawatan wajah. Ditunggu sampai kering selama 15-20 menit. Oke, okay. Kita cut dulu. Siap. Sampai ketemu lagi begitu kering. Oke? Oke. We're back. Taraaa. Jadi udah selesai, muka udah terasa keras. Semua udah kering. Semua sisi udah gak ada yang dingin.
Ya udah, sekarang mulai pengelupasan kulitnya. Iya. Di dari bawah ini. Semua tercabut. Kelihatan nih minyak, titik-titik minyaknya di hidung banyak. Di jidatnya ada beberapa komedo yang terangkat. Jadi ini adalah masker kami. So, rasanya segar. Karena pori-pori terbuka semua. Pokoknya jangan pakai terlalu tipis. Nanti ini hasilnya begitu ditarik bisa langsung ikut semua. Harus tebal. Tapi rasanya sih muka jadi enak ya. Iya. Kalian mau mengucapkan terima kasih buat Original Teraskin yang udah memberikan sampel itu kepada kami. Terima kasih. Kecantikan diri tidak hanya dari luar, tetapi juga harus dari dalam. Maka itu, banyak-banyaklah berpikir tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang baik untuk dipikirkan. Maka kecantikan di dalam akan selalu terpancar keluar. Bye!